warahmatullahi wabarakatuh. Bersama jumpa lagi dengan channel MECCA Hobby. Kali ini kita akan membahas Tomica, produk Tomica yang terbaru. Ya udah nggak baru-baru banget sih, udah setahun yang lalu ya. Ini adalah Tomica kerjasama dengan Bandai. Bukan Bandai sih, Sunrise kali ya. Dan dia membuat lini produk tentang Gundam. Nah, ini adalah bagi Char, Amuro, dan baginya. Ada beberapa seri sih. Ada yang ini adalah ceritanya di film animenya begini guys. Jadi si dia ini Char, karakter antagonis, dan ini adalah Amuro, protagonisnya. Istilahnya apa ya? Apa nggak tahu lah, lupa saya. Ini di movie animenya. Nah, dia ini sama dua orangnya sebenarnya musuhan. Sama-sama sebagai pilot nomor satu. Ini di pihak Federation, ini di pihak lawannya gitu lah. Oke guys, kita langsung buka saja guys. Ini saya dapat lelangan murah kan. Oke, langsung saja kita buka. Ini ada part. Ini part. Ini adalah part. Sepertinya ini ya. Nah, kemudian ini figurnya, dan kemudian ini baginya. Kita lihat baginya dulu guys. Ya, kita bongkar. Ini dia. Gede ya, saya pikir kecil loh. Ternyata gede baginya tuh. Ini lumayan, lumayan gede ini. Kurang berapa ya? Ya 1, 2, 3, 4, 5 lah ya. 4,5 sampai 5 cm. Iya. Keren juga. Lucu ya. Detailnya lumayan sih, detail. Tapi simple. Tapi gimana? Simple. Nah, ini adalah 4 komponen baginya. Susah ya. Apa sih susah kok? Nah, ini aja langsung. Nah, ini. Oke, kita langsung bongkar seperti ini. Ya, ini di. Ini bagian belakang ya. Gimana nih? Ini kan kalau dari gambar ini di depan sini. Nah, gini ya. Oh, ini di bawah sini tuh. Ah, keren. Ini. Oh, ini di belakang, ini ada bawahnya ada juga. Ini materialnya kayak PVC HDPE gitu ya, lentur. Yang ini besi nih. Ini besi ini ya, kayak tadi HDPE ya, pipanya nih, pipenya. Ini juga jadi satu sepertinya. Oh, ini plastik, yang ini plastik nih. Plastik ini, tapi ini semuanya dicat ya. Oh, ini bawah plastik nih, ini plastik. Yang besi ini yang kuningnya aja, ini plastik. Ini nyatu dengan base nya ya, base nya ini plastik nih. Interior ini base-nya ini plastik, bodinya yang besi. Oke guys, sekarang kita lihat di sini. Kita buka figurnya. Ah, lucu sekali guys. Figurnya itu bisa gerak, nyatu ya di pinggul nih.
dengkulnya nggak bisa nekuk, jadi dia kalau nekuk ini, kemudian tangan dua-duanya geraknya, jadi ini nyambung ya, tangan kanan kirinya nyambung. Nah gitu, ini sebenarnya terpisah apa enggak sih? Nah, ini. Kepalanya bisa muter 360 derajat. Ini lucu ya. Nah, kita masuk sini dulu. Ini gimana caranya nih? Gini sih kalau di gambarnya. Ini agak naik ke atas. Nah. Oh, gitu ya. Ah, itu. Lucu juga. Pedalnya. Lihat guys. Kurang anu ya, kirain bisa ke bawah, ternyata begini doang sih. Bikinannya tuh lucu. Nah, gini lah, oke. Okay. Ya, nah. Kemudian ini char. Nah. Kalau kita samain dengan gambar begini. Nah, kira-kira gitu ya. Ya. Nah. Kalau kita scan ini. Nah, ini baginya ngadep ke belakang ya gini. Terus ya. Ini hampir ini. Hey. Dia belum tahu kalau itu char sebenarnya. Char. Berarti ini musuh saya. Dia mengendarai Gundam ini tapi enggak tahu satu sama lain. Ini hebat ini siapa? Nah, ternyata ini tahu nih. Lama-lama tahu juga ini Amuro. Dia belum tahu kalau ini pilotnya ini. Kayak gitu. Kalau ini sih pilotnya banyak ya, Red Comet dari Zegok sampai Zaku yang merah. Macam-macam Sasabi juga, semuanya merah dia. Mobil seatnya merah, kayak baju juga merah. Kalau ini dari Ad Federation Rempong. Nah, ini Gundamnya ini guys, dia. Sama New, terus satu lagi apa ya? Kejekan atau apa ya, saya lupa tuh. Oke guys, itu guys ininya, karakternya keren, kalau saya keren guys. Kita lihat di sini guys. Ah, ini untuk ini kita lihat. Agak ke belakang biar kelihatan. Ini peleknya, ininya banyak plastik, peleknya warna ungu plastik juga. Lampunya cukup detail ya, belakangnya ada. Kemudian ya ini guardnya nih, pelindung. Ya lumayan lah. Ya. Keren, lampunya cukup detail, ada garis-garisnya. Oke. Mana Amuronya tadi? Oh, Amuronya kemana? Amuronya kena guys. Yang namanya Amuro. Yang protagonis ini ke Amuro ya. Aduh, mana lagi? Parah nih guys. Jatuh kegencet nih. Dia yang ngendarain si bagi ini sebenarnya. Baginya Amuro. Lagi marahan. Oke guys, itu aja guys. Keren ya guys.
Oke, guys, mantap guys. Saya beli ini karena cocok dengan Gundamnya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Serta share video ini. Aduh, pelan-pelan mas suaranya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.